Saat ini Nana benar-benar sedih setelah mengetahui Mama Farah kembali berencana untuk memisahkan ia dari Dewa. Perasaan Nana semakin sedih saat tahu Mama Farah berusaha untuk menekannya dengan akan menggusur makamnya ayah Nana. Dewa melihat Nana yang murung merasa curiga jika ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh Nana. Dan pastinya Dewa tidak akan membiarkan Nana memendam masalahnya sendirian. Semoga saja Dewa segera mengetahui bahwa rencana penggusuran lahan makam itu adalah rencananya Mama Farah, sehingga Dewa bisa bertindak tegas terhadap tindakan Mama Farah tersebut.